dan kemudian pertama laki-laki ya, kalau perutnya membuncit ke depan hati-hati. Itu menjadi faktor risiko ya Bu ya? Itu biasanya kalau diperiksa pasti ada empat-empatnya dan kemudian dia sudah ada di ambang pintu diabetes. Nah kalau sudah diabetes maka jantungnya pun terancam dan pasti akan umurnya lebih pendek. So jangan biarkan orang menderita metabolic syndrome. Metabolic syndrome ini